teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini mau berbagi kebahagiaan. Setelah capek bersih-bersih kemarin. Tuh. Tiba waktunya terima yang beginian, jadi capeknya terasa hilang. Ya, beginilah teman-teman. Tersenyum sehari, besoknya udah cemberut lagi. Tersenyum sehari, besoknya cemberut lagi. Karena uang segini juga dibagi-bagi, besok udah habis lagi. Cari lagi, nunggu sebulan lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel saya. Yang belum, tolong ya, bantu like, komen, dan sub. Nyalakan loncengnya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Oke teman-teman, sudah selesai kerjaan saya di atas lantai 8. Jumpa lagi teman-teman, terima kasih. Tolong bantu subscribe teman-teman. Halo teman-teman, hari ini tugas bersih-bersih di lantai 8. Bentar lagi Imlek, jadi bersih-bersih semuanya. Ini peralatannya. Ada sapu semua di sini. Itu musim dingin, karena musim panas, panas.
kenapa aku pakai pena teman-teman, soalnya itu tinggi ya, enggak, aku takut kalau naik-naik enggak ada orang di atas takut jatuh, jadi aku pakai kain pena aja. Ya takutnya nanti jatuh di atas nggak ada orang, nggak ada yang nolongin, jadi ya nyari amannya aja teman-teman. Inisiatif, yang penting bersih ya. Soalnya nggak punya tangga yang itu, tangga yang besi itu kan enak buat naik-naik. Naik-naik pakai kursi itu bahaya, kalau sendirian takut jatuh, nggak ada yang nolongin. Lantai 8, nggak ada yang tinggal, cuman buat jemur pakaian sama itu. Orangnya kalau pada naik ke atas kalau jemur doang, kalau enggak ya nggak ada orang takut jatuh, jadi ngelapnya pakai pel-pelan. Pakai air dari luar tuh, di depan pintu ada yang ada jemuran pakai.
Thank you.
Halo teman-teman, ini sudah selesai ya kerjaan saya. Tuh. Sudah kinclong. Sudah bersih ya. Tuh. Padahal ini enggak ditempatin. Udah aku bersih-bersihin sampai kinclong. Tuh, kamar mandinya sih itu nggak bisa dibersihin, udah karatan. Dalamnya udah bersih. Itu udah karatan, nggak bisa dibersihin. Dari aku datang udah kayak gitu, udah nggak bisa dibersihin. Ya. Gudang sih di sini. Buat gudang. Selesai kerjaan saya di atas lantai 8. Jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Tolong bantu subscribe teman-teman channel saya ya. Terima kasih. Bye-bye.